Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sudarno Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengakali standar yang menyentuh bagian rantai ini ya. Ini lama kelamaan akan kerang. Dan ini kita akan akali saja ya. Ini mungkin karinya sudah hilang. Kita akan akali dengan baut. Ya. Ini masalah sepeda, tapi kalau ditusukkan nanti akan berbahaya ya. Nah, bunyi kata-kata juga saat jalan. Oke, ini masalahnya di sini ya teman-teman. Ini sudah diakali menggunakan baut, tapi masih terlalu pendek ya. Ini nanti kita akan ganti dengan baut yang panjang ya. Jadi pusat masalahnya adalah di sini. Ini sebetulnya sih karet ya, karet, tapi ini karena tidak ada karet, kita akan ganti dengan baut yang panjang. Oke ya teman-teman, kita sudah ganti ini baut ya, lebih panjang. Oke ya, kita akan coba kita standarkan, turunkan secara samping apakah masih menyentuh. Oke itu ya, sudah jauh. Oke, seperti ya teman-teman, cara ngakali standar yang sudah menyentuh rantai ya. Oke, semoga tips sederhana ini dapat bermanfaat untuk para penonton semuanya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.